Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, hope I'm dead. If free time to be a munyi imun sekali. Walau kadang dia nyebelin, suka nyanyi bit-to-bit. Ketemu HP dompet yang jatuh, ternyata dia jodohnya aku. Lagu ini untuk istriku, cantik unyil imut dan lucu. Oke guys, balik lagi sama Blow Risky tentunya. Nah kali ini kita spesial ya, kedatangan salah satu motor impian Akang MP. Bener gak? Iya, betul sekali, karena memang si Akang sebenarnya sih dari sekarang udah ngelirik motor-motor itu dia. Oke, dari jadi sekarang, ini sengaja kita menghadirkan suhunya, ya kan? Kebetulan lagi di tangan Cimon ya. Apa coba nanti kita? Ya nanti kita spill ya. Oke, ini kita langsung aja ke motor. Minimal spill lah. Minimal spill lah. Bukan R6. Kalau Akang udah punya R6 ya. Iya betul lah. Akang mah udah punya R6 udah biasa ya kan. Ya kalau Blue Risky mah Mindi ini punya nih. Benar. Minimal ada stiker yang Blue Risky, mana lah sini kagak ada nih. Mau maaf ini Pak dosen pembimbing ini, aduh enggak ada cerita ya. Ada. Nah, ini motornya. Nah, ya. Wah. Kira-kira amazing. Buset. Kali bentuk kalian enggak kali teman-teman lagi. Gila. Nah, impiannya Akang MP, benar enggak? Benar. Karena ini mungkin kalau orang dengan kapasitas 1000 cc itu udah umum. Udah umum. Nah, tetapi ini ada plusnya, Ki. Apa tuh? 1000 cc plus supercharged. Oh, supercharged. Jadi kalau orang itu kayak apa bunyi siul gitu ya. Gitu ya, bukan apa supercharging lagi. Iya, makanya tadi pas gua bawa gigi satu, gua bunyinya mungkin makanya gua nunduk itu bawanya itu takut keangkat gitu. Waduh, emang ngeri. Tapi tadi pas bawa gimana tuh? Posisi riding enak, jambakannya luar biasa ya kan. Gitu kan. Iya, coba. Taruhannya ginjal 2. Keringat dingin kan? Minimal ginjal geluk-geluk gitu guys ya, jigilaji konde ya. Nah, jadi dengar-dengar nih, kita langsung spill narasumbernya aja langsung. Katanya Akang ini pengen H2, itu benar nggak sih Om? Benar, karena memang ya si Akang kadang-kadang kalau memang mau beli unit itu kadang-kadang dia selalu mikir tanya ke ya? Saya ya, istilahnya apa tuh konsultasilah sama saya, Bang, kira-kira nih kita beli ini bagus nggak? Ada ya? Terus ternyata kemarin itu dia sempat ngomong, okay. Mungkin Bang, gua pingin beli H2. Nah, pingin beli H2, memang bukan kaleng-kaleng si Akang ya. Memang, impiannya bukan kaleng-kaleng. R1, pertama R6 tercapai, ya kan, dari 300 subscriber, 300.000 subscriber langsung 1,5 juta Ki. Wow, 1,2 juta itu bertambah selama ada R6, itu R6 juga enggak nyampe setahun. Luar biasa. Alhamdulillah habis itu pingin R1 tercapai. Tercapai juga. Tercapai. Nah, sekarang yang dia impikan itu sebenarnya sih dia bimbang tadinya antara R1M atau H2. Sama H2. Cuman kan mungkin kalau netizen-netizen taunya kan H2 itu kan lebih wah. Lebih wah ya. Lebih wah. Mungkin dengan ciri khas semua bentuknya begini ini, ya warnanya ciri khas begini dengan supercharge-nya, single arm-nya itu kan ada kelebihan tersendiri nih Kawasaki H2. Mungkin kalau R1M bisa dibilang 15 mungkin. 15. Mungkin R1M itu cuma orang-orang yang tahu motor. Iya, betul sekali. Kalau Ninja H2 ini, walaupun nih kita notifikasi ya, katanya harga H2 sama R1 ini sebenarnya lebih mahalan R1M sebenarnya guys. Tapi tergantung Pak modif juga sih. Iya, sebenarnya. Ini standar ya. Standar. Kalau dibandingin harga, mahalan mana tuh Om? R1 apa H2 Om? Kalau dibilang tuh, ini mahalan R1M. R1M kan. Tapi tergantung Pak modif. Cuman ya min plus sebenarnya R1M itu kan kalau saya kan suka dengan ciri khas itu cross plan. Iya. Itu nggak ada di pabrikan lain ya, nggak ada. Bu Haji Gelaji Konde ini benar-benar luar biasa ya, bayangin ya kalau Akang naik ini ya. Kang,
Aduh, Kang. Minimal maksimal mah ada huruf H-nya ini. Ada ya. Gimana, Kak? Super chart. Ada bunyi bukan plus charging. Iya, bukan plus charging kayak di counter ya, kan. Gimana nih bayangin kalau Akang naik ini, guys? Kalian setuju enggak kalau Akang MP pakai motor ini? Ya pasti. Tapi kebanting enggak sih sebenarnya sih kalau si Akang naik ya? Enggak sih, cocok sih. Naik R1M aja dia cocok. Coba, Pak, naik, Pak. Kan oh, postur iya, tubuhnya kan beda-beda tipis ya, kan. Cuma gila. Beda tingginya. Aduh. Enggak cocok di wajah, guys. Enggak cocok di wajah. Karena ini. Helm ganteng, Kak. Sama helm ganteng. Iya dong. Hidupin dengan besok suruh pindah rumah. Permisi Pak Rizky. Jadi ini ada undang apa? Aduan dari warga-warga ya kan. Pak Rizky kini harus pindah dari sini. Harus pindah ya. Tapi bayangin guys kalau punya motor ini guys ya. Waduh. Ini karena kasta tertinggi di Kawasaki. Benar. Ya, juga motor-motor supercharger belum ada, cuy. Gitu. Kalau di counter saya banyak Pak plus charging. Plus charging gitu ya. Beda. Nah, jadi gimana nih Kak? Guys, minta pendapatnya. Kira-kira Akang MP cocokan R1F apa H2? Iya. Karena dia bertanya-tanya terus. Jadi kita bantu satu konten ini aja. Iya, karena kebetulan memang pas ada unit. Benar. Nah, jadi biar nanti si Akang ya bisa menilai menimbang-nimbang gimana nih. Dimana. Karena gitu. Kan untuk membeli motor ini waduh, tahu sendiri harganya. Iya, harganya, Bro. 1M sekian. 1M aduh. Sekian. Itu kalau misalkan ada meme dari mana uangnya? Dari itu, mana ya, uangnya? Jadi enggak pakai enggak lagi. Gacor enggak ada ya? Ya guys ya, jadi tolong bantu komen sekarang juga. Jadi kita kasih pendapat kira-kira Akang MP mau yang mana nih motornya ya. Oke, langsung aja. Thank you banget Om Cimon. Iya, sama-sama. So much, bro, sip. Ya kan kita balikin lagi nih pakai di Om Cimon dulu ya seminggu ini ya. Minimal H2 lah. Minimal pernah H2. Minimal H2 biar dia kan dia ini kan sementara ini kan memang lagi naik R1M nih. Kan tahu sendirilah kemarin ke Kerawang aja pakai R1M. Nah, apa mungkin dia pengin merasakan H2 biar dia lebih gampang memilihnya? Nah, mungkin cobalah kalian komen nanti gimana? Kira-kira gua antar enggak nih ke rumah Akang? Ya minimal komen Akang lebih cocok H2 apa R1. Nah, cocok gitu. Nih. Komen nih di bawah sekarang juga ya, guys ya. Pokoknya bantu Akang karena konten ini ngebantu Akang untuk menilai motor mana yang cocok kalian inginkan untuk dimiliki oleh Akang. Benar sekali. Biar terparkir di gang sempit. Iya, Pak. Ini sama-sama kan. Sama-sama di gang sempit kok punya H2. Iya, gang sempit gimana nih ya kan? Iya. Gang sempit punya H2. Iya. Itu bingung juga sih ya bingung kita ya. Gua pikir cuma si Akang doang yang punya Morgi atau gitu ya. Istilahnya di gang sempit. Bener. Ternyata di sana itu lebih sempit ya. Ada sempit lagi ternyata. Ada di ujung sana itu makin sempit isinya H2. Gitu. Waduh, luar biasa. Kalau kata Papa Gina kan ya, "Mak, abin mau buang." Tapi kan ke depan akan pindah ke Tapi ini sekali lagi kita hampir lupa. Thank you banget buat Papa Gina. Iya, benar. Yang sudah mempercayakan support lah minimal. Support ya buat kami-kami ini ya kan. Dan juga ibaratnya ngasih kesempatan kita buat ngerasain H2. Iya, ngerasain haha gitu. Ya kan? Ya. Karena enggak sembarang YouTuber bisa ngerasain motor ini. Bener. Karena ya kalau bagi saya mikirnya begini, ini kan motornya harganya bisa kita bilang 1M lebih sekarang. Iya, Pak. Karena ini aja kemarin habis modif Ki. Habis ini modif, makanya Pak. Habis shock all in loh. Shock all in. Kalau yang FGR 300 tuh harganya aja 150 juta Ki. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ini mungkin ya hampir 100 juta. Subhanallah. Harganya. Jadi Allah. Itu kerja apa orang itu? Saya bayar 2,5 di sini. Iya, kerja apa? Ya, iya kan? Jadi aduh. Makanya dikasih kepercayaan untuk merawat motor ini luar biasa ya. Kalau Cimon tuh selalu bilang gini Ki, orang udah kasih kepercayaan itu kita harus bisa menjaganya. Kita sayang menjaganya. Motor sendiri 100 kali, iya, berarti gitu. Punya orang itu 1000 kali harus kita sayang. Tuh dengerin guys, gitu itu kata-kata quotes ya kan. Bener. Jangan dengerin kata Akang. Iya. Kalau kata Akang mah edit bercanda gaji serius. Iya, benar. Kena ulti semua bener. Kita. Minimal iya. Melebarkan sayap lah. Minimal melebarkan sayap. Itu banyak quotes jam kan. Iya kan. Yaudah, kali ya kita aja kali. Oke lah, sip lah. Pokoknya yaudah, kalian silakan komen ya kira-kira cocok enggak si Akang pakai H2 atau cocok pakai R1M. Komen aja. Iya, komen aja enggak masalah. Komen aja, no problem ya. Siap. Oke, di sini Blue Rizky bersama Om Nizar. Siap. See you next time. See you next vlog Blue Rizky. And ya. Goodbye. And goodbye. Bye bye. For greatness in a sea of the dying and shameless.
I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset